sebagai binatang tarik, seperti seni budayanya sih saya tari, biasanya juga ikut teater, musik. Jadi dari warga di Bukit Duri ini, dari Kampung Pulau Kebun Pala itu, mereka sering berlatih di sini, belajar di sini, bermain di sini. Terus kita juga punya kegiatan seperti latihan vokal, nari, musik, teater, terus ada ibu-ibu menabuh. Kapannya, cuma pasti akan digusur. Romo Sandiawan juga kayaknya sih lagi mencari untuk tetap buka sanggar, cuma kayak mungkin cari rumah kontrakan atau gimana. Sedih banget mas, saya dari kecil di sini, dari belajar menari, belajar vokal di sini dari SD gitu, terus tiba-tiba aku digusur dan saya baru membagi ilmu sama teman-teman yang lain. Kalau kemudian di rusun sih enggak ya mas, karena di rusun itu sempit banget, nggak mungkin untuk rumah terbuka kayak sanggar begini. Kita juga latihannya nggak mungkin kan di dalam rusun itu, karena rusun itu benar-benar sempit dan nggak tahu ada aula apa enggak, tuh aku nggak tahu. Paling di sana ada kayak musola doang.